salatul musafir fa'idatun arkhasu al-muta'alliqatu bisafri 11. Fa'idah, keringanan yang berkenaan dengan perjalanan ada 11. Arba'un minha muhtasatun bitawil faqat. 4 diantaranya dikhususkan hanya dengan panjangnya jarak tempuh. Wahia al-qasru wal-jam'u wal-fatu wa mashul khufi salasan, yakni qasr, jamak, berbuka dan mengusap mujah untuk waktu 3 hari. Wal-baqiyatu ta'umuhuma, sedangkan selebihnya umum baik karena jarak maupun bukan. Wahia aklul maitati wa tanafulu ala rahilati wa isqatu sholati bitayamum wa tarkul jum'ati, yakni memakan bangkai, sholat sunnah di atas kendaraan, digugurkannya mengkodok sholat. Wa adamal kodoi lidurati zawjati khodat ikurati wa safari bil wadiati wal aryati liudrin, tidak perlu mengkodok karena istri tertimpa bencana, bepergian karena wadiah atau menyampaikan titipan, dan meminjam sesuatu karena uzur. Ya, terus hukmu tariku sholat, hukum meninggalkan sholat. Mas'alatun tariku sholati bi kulliyatil muhillu bi ba'diha fasikun bil ijma'i katariki zakat. Masalah, orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan dan menyepelekan sebagiannya dinyatakan fasik secara ijma', sebagaimana juga orang yang tidak mau membayar zakat. Wa yajibu qatluhu bisayif ba'dal istitabati walau bitarki sholati wahidatin, ia wajib dibunuh setelah ia diminta untuk bertaubat tapi masih saja enggan melaksanakan sholat walaupun yang ditinggalkan satu sholat. Wa yukhafu alaihi su'ul khatimah, karena dikhawatirkan ia meninggal dengan su'ul khatimah. Wal iyadu billah, semoga kita dihindarkan oleh Allah. Wala yajuzu liman ma'ahu ma'un i'ta'uhu iyahu, tidak diperkenankan bagi seorang yang memiliki air untuk memberikannya kepada orang yang tidak sholat. Bal yatawaddu bihi wa yutraku atsan, tapi ia tetap berwudu dengan air tersebut meskipun orang yang meninggalkan sholat tadi dalam keadaan kehausan. Li'annahu khairu muhtaramin, karena ia tidak layak dihormati sebagaimana kalkalbil makuri, sebagaimana anjing liar. Wayambaghi lil muqtadain alla yakhduru majalisahu wa diyafatahu wa janazatahu, hendaklah orang-orang beragama tidak menghadiri majelis-majelisnya, perjamuan-perjamuannya dan saat kematiannya. Wa alla yusolli alaihi dohiron, termasuk agar tidak menyolatinya secara lahir. Liyar tadi'a khairuhu, supaya orang lain tidak meniru jejaknya. Yang bagi kama qolahu kutbi Said Ahmad bin Samit ayat barok bi mahalim ba'idin minal muslimin wa tusamma maqbaratul usaq, bahkan sebagaimana pendapat Al-Qut Said Ahmad bin Samit, hendaklah ia dikuburkan jauh-jauh dari pemakaman muslim dan makam mereka dinamai makam orang fasik. Ya, al-janaiz jenazah fa'idatun al-maut mufariqatu ar-ruh wal jasad. Fa'idah, kematian adalah terpisahnya ruh atau nyawa dan jasad. Waruhu jislatifun layubna abadan, ruh adalah jisim atau materi halus yang tidak rusak selamanya. Wasibyanul kufaru kafarun fi ahkami dunya muslimuna fi ahkamil akhirah, bayi-bayi orang kafir dinyatakan kafir dalam urusan-urusan keduniaan dan dianggap muslim dalam persinggungannya dengan akhirat. Fa'idatun su'illa Abu Bakar an mautil ahli faqala, mautul abi qasmu dhuhri wa mautul waladi shadul fuadi wa mautul akhi qasul janahi wa mautuz zaujati husnu sa'ah. Fa'idah, Abu Bakar ditanya tentang kematian para famili, kemudian beliau menjawab, kematian bapak adalah pecahnya perisai, kematian anak adalah hancurnya hati, kematian saudara adalah patahnya sayap, dan kematian istri atau pasangan hidup hanyalah kesedihan sesaat. Mas'alatu yajibu tajhiju kulli muslimin mahkumin bi islamihi. Masalah,
wajib menyelenggarakan jenazah seorang yang masih berstatus muslim. Wa in buhishat dunubahu wa kana tarikan lisolati wa huriha min huri juhudin. Meskipun sangat buruk perilakunya, bahkan meninggalkan sholat dan lain-lainnya sepanjang tidak menentang. Wa yasimu kullu man alima bihi aw qasyara fi dzalika li anna la ilaha illallah wiqayatul lahu minal khuludi finnar. Berdosalah setiap orang yang mengetahui dan merekayasa diri untuk tidak menyelenggarakannya, karena kalimat la ilaha illallah melindunginya dari kelanggengan di neraka. Hada min haitsu zahirun. Ini secara lahiriah. Wa amma batinan famahilu dzalika haitsu hasunat al khatimatu bil mauti alal yakin wasabati ala dini. Sedangkan pada hakikatnya, bila ia meninggal dengan husnul khotimah dalam keyakinan dan ketetapan agamanya, fal a'malu unwan, maka amaliyahnya menjadi petunjuk. Ya, terus intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Zakati, bab menerangkan zakat. Mas'alatun. Qala At-Tirmidzi Al-Hakimi wa ghairuhu min as-Sufiyah, la zakata 'alal anbiya'i 'alaihi as-salatu was-salam. Suatu masalah, At-Tirmidzi dan tokoh-tokoh sufi menyatakan bahwa tiada kewajiban zakat bagi para nabi. Illa milka lahum Allah. Karena tiada kepemilikan yang diwajibkan zakatnya oleh Allah. Lakin alladhi naqalahu al-Juhabadha anin nasi annahum yamlikuna ka gharihim. Sementara lain halnya Juhabadha berkomentar lain, para nabi memiliki hak milik sebagaimana yang lain. Balil zahiru anna milkahum atammu wa azamu litamami kamalatihim fi sairil ahwal. Bahkan dalam kenyataannya, kepemilikan mereka lebih kukuh dan dominan karena dominasi mereka pada aspek-aspek lain. Ala taro annahu yalzamu al-malika al-muttaro badlu malihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan kewajiban mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang sekalipun dalam keadaan darurat demi untuk kepentingan nabi. Wa annahu yufti mahjatahu bimahjati, serta bahwa nabi berhak menebus kewajiban orang lain dengan haknya. Fa idza kana aula bimilki kulli malikin mimmalikihi iz huwa aula bil mu'minina min anfusihim. Pernyataan kepemilikan nabi melebihi kepemilikan orang-orang mukmin bahkan atas nyawa mereka sendiri. Fa kaifa la yamliku mala milku malan milku li gharihi alaihi idza taqarrara dzalik. Fakrah ini menunjukkan bahwa nabi mempunyai hak milik sebagaimana yang lain. Fahukmul anbiya fi wujubi zakah hukmu ghairihim. Ini dikandung maksud bahwa nabi pun wajib mengeluarkan zakat. Wastimbatu dzalika min qawli Isa alaihi salam kama hakahu Allahu anhu fi qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Penggalian hukum ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang cerita Nabi Isa alaihi salam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ausani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Ya, namanya kalau enggak berbeda paham kan bukan ulama. Ya, karena ya itu pendapat aja. Mungkin ada pendapat lain juga, tidak tahu di kitab-kitab lain. Tapi yang jelas, pendapat ini didasarkan pada kenyataan hidup yang panjang dan juga menggunakan pemikiran akal. Jadi mengatakan bahwa nah, kalau para ambiya itu wajib zakat, kenapa nabi tidak? Setelah itu, waktu dikeger soal itu tidak ada gunanya. Silakan terus. Syurutu ma tajibu fihi zakah, bab menangkan syarat zakat, syarat harta yang wajib dizakati. Mas'alatun. Tajibu az-zakatu fi jami'i ma yamlikuhul muslimu al-hurru mimma wajabat zakatuhu walau madina. Suatu masalah, semua harta wajib zakat yang dimiliki oleh orang Islam mereka harus dikeluarkan zakatnya meskipun status harta dalam piutang orang lain. Wa hatta fidaini alladhi ala ghairihi ala al-mu'tamadi in kana naddan au zahaban au fidhatan la nahwi masyiatin wahabin. Walau piutang yang terdapat di orang lain berbentuk emas dan perak, bukan jenis binatang, ternak dan hasil bumi. Naam, law kana lahu manaihu 'inda ghairihi 'ariyatun wajabat zakatuha bi syartiha. Betul. Sampai jika ia memiliki aset yang dipinjamkan orang lain, maka baginya tetap
harus zakat dengan persyaratan yang telah ditentukan. Li'anna halam takhruj an milkihi, karena kepemilikan belum beralih darinya. Bikhilafi ma lau aqradahu iyyaha, berbeda apabila ia menjadikan aset tersebut sebagai pinjaman modal. Summa in tamakkana minnal ikhraji fi daini bi anna kana ala mali'in muqarrin aw lahu 'alaihi hujjatun akhraja halan. Dalam masalah piutang, jika dimungkinkan mengeluarkan zakat dengan harapan akan dikembalikan secara penuh. Wa illa fahatta yaqbidahu fayukhriju zakata ma madha faqad tastaghriqu kullahu aw jalla. Meskipun dengan perjanjian baru, maka bagi si pemilik harta tetap dikenai kewajiban zakat pada masa jatuh tempo zakat. Walau abra'ahu 'anid daini lam yabra an qadri zakah wala yasihu ayabra'ahu an qadriha kula amin wa yanwi bihi az-zakatu li'adamil qabd. Namun apabila harta ternyata tidak dapat kembali pada masa jatuh tempo hutang, maka kewajiban zakat dibayar ketika harta telah kembali. Ini lagi mengenai waktunya ya, waktu pembayaran zakat. Tapi ini semua menunjukkan kepada kita betapa para ulama itu berhati-hati dalam soal zakat. Begitu rupa, karena ini menyangkut bukan hanya kepentingan muzaki, tapi juga orang lain gitu loh. Jadi ini kepentingan umum, pembayaran zakat itu kepentingan umum. Yang terima siapa ya, sabul apa mustahiknya lah ya. Harta orang-orang sekitar Madinah, orang Kristen dan Yahudi, itu menjadi miliknya Allah. Artinya membiayai ibadat buat masjid dan sebagainya, pondok-pondok. Dan kepentingan Rasul, kegiatan itu dibiayai, pengajian dan sebagainya. Dan juga pencetakan apa tablet dan sebagainya itu masuk di situ, dan anak yatim serta apa ibu sabil ya, nah para sanak keluarga yang memerlukan dan orang yang berjalan di jalan Allah ibu sabil. Maksudnya apa kok perlu dibuat begitu? Kaila yakuna dulatan bainal arnaimikum, agar supaya harta benda yang terkumpul itu jangan beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja di antara mereka. Nah, ini inti ini dalam Islam itu jarang diberlakukan kepada umat, malah justru lucunya kepada orang non-muslim. Padahal dalam Quran jelas tidak ada yang mengkhususkan pada non-muslim, tapi juga umat juga kena ini. Karena harta benda itu tidak boleh tertumpuk di tangan sebagian kecil orang, yang lain tidak ikut menikmati. Nah itu adalah apa yang dibilang sebagai harta fair. Banyak sekali lah, tapi jarang sekali dibicarakan. Kenapa? Karena memang kitab-kitab biasanya ya dikarang untuk orang-orang Islam. Padahal ya kita sekarang di masyarakat yang sangat kompleks ya. Apakah masih wajib fair apa tidak dan seterusnya, itu harus dibicarakan. Silakan. Fa'idatun qala fil ihya law kana 'alaihi daynun mustaghriqu malihi fala zakata 'alaihi li'annahu laysa ghaniyan id al-ghaniyyu ma yufaddilu 'anil hajah. Suatu faidah, Imam Al-Ghazali berkata atau berpendapat dalam al-ihya, apabila seseorang memiliki hutang yang menghabiskan hartanya, maka tiada kewajiban zakat baginya karena ia bukan termasuk orang kaya. Ya ini menjadi pertanyaan wassalam. Itu adalah BLBI yang apa mendapat bantuan likuiditas Bank Indonesia, itu pinjam ratusan miliar kok lari ke luar negeri. Nah ini bagaimana ini? Ya banyak yang non muslim, tapi yang Islam juga ada. Nah itu harus kita bicarakan. Sayangnya kita jarang ada kesadaran sosial seperti ini, ya dibiarkan saja. Ya banyak teman-teman kita yang ya begitu kelakuannya itu, bawa lari uang ke luar negeri, nanti menyembunyikan itu dengan cara yang menurut mereka cerdik, tapi ya sebenarnya gampang ketahuan. Ambil contoh Astra, Edwin Surajaya itu ketika Astra sendiri meminjam uang dari BPPN atau meminjam uang dan kemudian di cover oleh BPPN, maka dinyatakan Astra sudah tidak punya uang lagi, tidak punya harta. Tapi Edwin sendiri itu menggunakan uangnya Astra itu untuk membuat perusahaan di Amerika, Newbridge. Nah, perusahaan ini yang membeli Astra di Indonesia. Loh, coba toh. Bola baliknya situ lagi. Gitu. Jadi kita melihat bahwa dalam ini jadi semacam apa ya, pinter-pinteran atau penipu. Nah, ini dibiarkan oleh sistem hukum kita. Nah, seharusnya ya, fikih kita ya menyinggung soal begini, tapi karena kiai-kiai kita tidak ngerti urusannya, satu dan kedua juga takut kepada pemerintah, karena pemerintah itu ya lebih condong untuk ikuti mereka. Nah,
inilah sebabnya mengapa pertanian kita harus demokratis, ya, maka kita harus benar. Kalau tidak demokratis ya seperti itu, nah, takut pada pemerintah yang berani yang kaya itu. Terus al-fitrah, bab menerangkan zakat fitrah. Mas'alatun yajuzu at-tawkilu fi ikhraji al-fitrah lahu wa limamunihi ba'da dukhuli ramadhan wa kadha qablahu in najaza al-wakalah. Mas'alah, diperkenankan mewakilkan pengeluaran zakat fitrah bahan makanan yang disediakan untuk zakat baik sebelum maupun setelah datangnya Ramadan jika proses wakalah telah terlaksana. Kawakal tuka fi ikhrajiha wala takhrujuha illa fi Ramadan la in alaqaha ka idza jaa Ramadan faqad wakaltuka, qalahu Ibnu Hajar wa Abu Mukhrimah. Ini dikandung maksud tidak diperkenankan mengeluarkan zakat fitrah selain pada bulan Ramadan. Ya itu satu sisi pandangan ya. Satu lagi yang tidak dimuat itu adalah bukan soal waktu tapi soal penerima yang berhak menerima zakatnya itu diserahkannya loh ya adalah orang-orang yang mustahik zakat. Nah ini nanti sulitnya adalah amil yang kena tidak boleh menerima. Ya pendapat ini atau masalah ini masalah yang kecil jadi tidak diramaikan di mana-mana. Sekarang mas'alatun yajuzu lil mu'addi anhu ikhraju fitratihi min malihi bighairi idznil mu'addi wa tasqutu 'anil mu'addi la min malil mu'addi bal yadmanuha wa la tujzi'uhu illa biidznih. Suatu masalah, diperbolehkan membayarkan zakat bagi orang lain tanpa seizin yang dibayarkan dan kewajiban zakat bagi orang yang dibayarkan telah gugur. Ya, silakan. Kaifiyatu adai zakah wa hukmu naqliha, bab menerangkan tata cara mengeluarkan zakat. Faidatun la yasihu bay'u ma wajabat zakatuhu ghairu mali tijarah. Faidah, tidak sah menjual harta yang digunakan untuk berzakat selain harta peniagaan. Sawa'un ba'ahu kullahu aw ba'dahu, baik dijual semua atau sebagian. Wa hina idzin yatulu fi qadriha fayarudduhu al-mushtari wa yastaridu qadrahu min as-saman wa yasihu fil baqi. Apabila memang dijual, otomatis batallah transaksinya senilai kewajiban yang harus dikeluarkan sedangkan yang lainnya tetap sah. Mas'alatun yajuzu daf'u zakati li sultan wa in kana jaira. Suatu masalah, boleh menyerahkan zakat pada pemerintah meskipun zalim atau pemerintah yang menyeleweng. Au yusarifuha fi ghairi masarifihi fi ghairi masarifiha idza akhadha biniyati zakah. Apabila pemerintah memungut dengan instruksi zakat, waqad shahhat wilayatuhu, asalkan ia adalah pemerintah yang sah, waqawiyat sawqatuhu, dan pemerintah yang berdaulat. Wa in aqadat imamatuhu bistikhlafin aw bai'atin aw taghallubin, atau pemerintah yang hasil dari peralihan kekuasaan atau bai'ah atau hasil kudeta tetapi menyerahkan zakat atas harta-harta kasab masyarakat. Ya ini soal ini terkait dengan masalah yang lain, bagaimana hubungan warga negara dengan pemerintah. Penting sekali ini yang mestinya dibuat pembicaraan khusus mengenai hal itu. Para wali dulu begitu. Itu ada ngatakan Sunan Ampel, ada bilang Sunan Kalijogo, itu buat tembang. Lirir-lirir itu. Lirir-lirir, tak durir semilir, tak icu royo-royo, tak senggo kewatan anyar. Cangon, cahon, perek nobil mingkui, lunyu-lunyu perek. Nah, dari situ ada. Semua itu pakai baju yang bersih untuk sepo menghadap raja, sepo menghadap raja. Mumpung jembar kalangannya, kebetulan karena apa lingkarannya luas, lan padang rembulannya, kan rembulannya itu terang. Ini sebetulnya adalah masalah doktriner yang ruwet sekali. Bagaimana hubungan seorang warga negara dengan penguasa? Ya, itu masuk dalam bab bahwa apakah wajib taat? Quran mengatakan waatu Rasulullah alaihi, kita disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemerintah. Tapi apakah ini berlaku untuk orang-orang yang zalim? Jadi ini menjadi masalah. Rupanya mu'alifnya ini condong kepada pendapat yang umum di masyarakat, yaitu bahwa zalim atau tidak. Sebuah hadis yang terkenal yang mengatakan bahwa imamun fajirun situna aman khairun min fawdha sa'atin,
imam yang apa yang keterlaluan, yang zalim selama 60 tahun masih lebih baik daripada anarki sesaat. Nah, atas sesaat ini makanya dibiarkan. Nah, sekarang kita tidak pernah membicarakan apa yang dinamakan faudhu sa'atin dan apa yang dinamakan imamun fajil. Apakah Pak Harto dulu itu fajil apa tidak umpamanya? Saya tidak tahu, yang sekarang ini fajil apa tidak, saya tidak tahu. Mestinya hal begini yang menjadi pembicaraan. Kalau saja pembicaraan ini tidak bisa terbuka, ya mestinya dengan menggunakan pendekatan dari Kiai Ahmad Mutamakin, bicarakan saja sebagai alternatif. Itu namanya strategi budaya. Jadi tidak nyebut penguasanya mana, tapi penguasa yang baik itu harusnya begini, 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 loh, gitu. Ya, saya kita ini melihat di situ, apakah bisa apa tidak. Ya, saya enggak dibicarakan lebih jauh, kita ambil-ambil enggak pernah ada pembicaraan tentang hal ini. Padahal ini penting sekali. Akibatnya adalah bahwa orang lalu membicarakan masalah ini di luar struktur atau sistem yang ada. Nah, ini seperti di Timur Tengah, itu munculnya adalah ekonomi muslimun yang jauh di bawah tanah, jadi tidak pemerintah. Lalu karena ekonomi muslimnya tidak cukup kuat untuk nuding pemerintah, ya anggap semua hal yang tidak terkait dengan pendapatnya itu sebagai buatan imperialis. Nah ini, jadi semuanya itu ya gimana ya, karena kita masing-masing melepaskan diri dari tanggung jawab, ya begitu itu. Saya rasa juga akan demikian. Bahkan lebih buruk lagi kalau tidak diatasi, itu bisanya ya muncul yang sekarang kita lihat FPI dan sebagainya itu. Ya, ambil tindakan sendiri-sendiri di luar pemerintahan. Ya, sekarang. Wa ammal ladhi yalzamuhu tujjar kullu sanati minal kharis fa in a'tahu iyahu anti binafsin lanahwa khawfin jazalahu akhudah jazalahu akhudah wa illa fala yamlikuhu wala at-tasarrufu fihi wala tabra'u bihi dhimmatuhum 'ani zakah wa inna wauha bi. Adapun biaya yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang apabila murni atas kerelaan pemerintah boleh mengambilnya, jika bukan atas kerelaan maka pemerintah tidak boleh memiliki dan mendistribusikannya. Tetapi atas kerelaan dan bahkan sekalipun diniatkan untuk zakat tetapi tidak dapat dihukumi sebagai zakat. Ya, ini soalnya memang kita agak sulit ya, apa yang kelihatan berzakat tapi bukan zakat. Jadi sebenarnya itu banyak saja, artinya penghasilan-penghasilan dari usaha kita ya, yang tidak mencapai nisab, itu sebenarnya hukumnya sama, seperti zakat tapi bukan zakat, ya gitu, tidak kena zakat. Nah ini kita sama sekali tidak dibicarakan, jadi kalau penghasilannya kurang dari apa abang zakat, terus dianggap prei, tidak ada bayar, itu akibat daripada keengganan kita untuk berbicara dengan baik. Saya rasa ini akalnya dari masa lampau ya, karena kiai-kiai kita dulu diakali oleh para petugas apa para pedagang, ya dipecah-pecah kecil-kecil harta bendanya supaya tidak kena, kalau ngumpul jadi satu kena zakat, kalau dibisa-bisa kan tidak. Nah ini cara-cara untuk melarikan diri dari kewajiban zakat. Ya ini kenyataannya terjadi, ya kita harus hati-hati. Bahkan kalau kita meminjam apa peristilah Scott, seorang ahli sosiologi, itu Asia Tenggara itu adalah tempatnya untuk mengembangkan apa yang dinamakan moralitas petani, morality of the peasant. Itu dia studinya tentang Vietnam tahun-tahun 30-an, 1930-an, ketika waktu itu moral economy of the peasant itu pemilikan tanah itu tidak ada dasar moralnya sama sekali. Lalu petani membuat dasar moral sendiri, ya, karena mereka terhisap atau terkungkung oleh sistem yang tidak bermoral sama sekali. Nah, itu dikatakan moral peasant, ya, ke moralitas para petani. Nah, ini di kita nggak ada pernah dibicarakan soal begini. Ya, karena itu hukum Islam kita ini memang masih perlu banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang mendalam. Saya rasa sudah cukup. Bisa kita teruskan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Sallallahu alaihi wasallam.